Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 142. Saya Amin Fuad bersama dengan Amir Arafat, rakan saya. Hari ini kita nak bercerita tentang, ada dua subtopik lah yang kita nak cerita. Tapi yang pertamanya aku rasa kita nak cerita pasal Kedah. Sebab aku ada buat, tak adalah penjanjian, tapi sebab selepas kita cerita pasal Selangor, kita nak juga cerita pasal Kedah. Apa cerita Kedah? Sebab Selangor dalam krisis dalaman, orang kata. Tetapi Kedah juga aku dengar ada masalah, nak kata masalah dalaman, tapi masalah yang mungkin sedikit berbeza lah berbanding dengan Selangor. Kalau kita tengok dekat sini, rekod Kedah sekarang ni, Kedah hanya menang satu perlawanan dalam lima, menang satu perlawanan dalam lima perlawanan terakhir dalam Liga. Maksudnya satu dalam lima. Mereka juga baru-baru ini tewas dalam Piala AFC kepada PSM Makassar, iaitu diorang PSM Makassar ni akan bertemu KL kot, tak salah aku, di final zone Piala AFC. So, Meh, apa yang kau dapat tahu isu dalaman tentang Kedah ni, kau rasa? Yang isu dalaman Kedah ni hari tu yang kita difahamkan hari tu, awal-awal hari tu ada cerita pasal yang tak bayar gaji, yang ada membabitkan persembahan yang long lay lah. Tapi itu telah di, CEO dah kata. CEO dan presiden pun cakap itu bukan masalah pasal, dia. Itu pasal kes virus influenza lah, yang sejak diorang ada pertandingan AFC tu. Tapi aku yang aku faham sekarang, Kedah ni umpama masalah yang sama every season lah. Yang aku nampak masalah sekarang lebih kepada masalah pengurusan, yang macam pengurusan yang akan membabitkan bajet dan pemain import. Ada pemain import baru tu yang sekarang tengah injury sebab ACL, and then tak digantikan lagi. Jadi aku rasa itu pun antara masalah pemain import yang mana tak pernah ketinggalan lah diorang ni dengan isu. Sebab last kita tengok macam kes ada good players like Kipre Cice. Now diorang tak ada kemasukan pemain-pemain yang bagus lah pada aku. Tu salah satu isu dia lah. Presiden Kedah kata, Sanusi lah, Datuk Sanusi kata keserasian pemain punca Kedah terumbang ambing musim ni. Okay, bila dia cakap keserasian, yang aku faham kat sini, betul, aku setuju keserasian pemain tu, walaupun sebenarnya keputusan juga di atas presiden ataupun di atas pengurusan. Sebab kat sini, walaupun aku bukanlah orang yang mengikuti Kedah 100%, tapi benda yang paling nampak sangat kat sini adalah awal musim je kita tengok dah ada rombakan besar-besaran dalam skuad Kedah. Seramai 8 ke 9 pemain yang keluar dari skuad, antaranya Badru Bakhtiar, Riza Ghazali, Faizat Ghazali, Farhan Roslan, dan kebanyakan pemain import tidak dikekalkan. Kepah, Kipri, Renan, Rabih Hataya dan Anu Martin. So kat sini kau bayangkan, kau keluar 10 pemain, kau nak masuk 10 pemain ataupun 10 ke 11 pemain yang baru. Dari segi keserasian tu akan menghadapi masalah sebab tiada konsistensi lah kalau kau tanya aku. So rombakan terlalu besar dan tunjang pemain semua ditukar. Especially kau punya captain lah, Badru Bakhtiar kan. Dan kena ingat, mereka adalah pemain yang melayakkan Kedah ke Piala AFC. Yang pasukan yang ataupun skuad yang telah keluar daripada Kedah ni. Jadi bagi aku, ramai pemain baru yang perlu menyesuaikan diri dengan cepat, dan bagi aku ini tidak mudah lah untuk dilakukan oleh Kedah. Dan benda ni paling obvious lah, yang paling terang yang aku nampak masalah Kedah musim ni. Aku juga pernah ada teori yang aku pernah cakap sebelum ni. Kadang-kadang pasukan Kedah ni banyak mengharapkan tenaga import. So maksudnya, tapi sebenarnya kebanyakan pasukan di Malaysia pun macam tu. Maksudnya jika bila pemain import cedera atau pemain import tidak bagus, skuad secara keseluruhan akan jadi tak begitu baik. Sebab kau punya core pemain tempatan, mungkin dah lah Badru Bakhtiar tak ada. Lepas tu Faizat Ghazali, Farhan Roslan ni semua keluar. Jadi dia jadi lebih lemah lah dari segi tu. Dan bagi aku lagi satu punca, bila masa awal-awal musim tu nampak Kedah macam steady sikit, bila kehilangan Syafiq Ahmad kepada ataupun bukan kepada, dipulangkan kepada pasukan JDT. Yelah, kau plan dengan Syafiq Ahmad bermain di belakang Ngawanja. Tapi tiba-tiba sekarang ni kau terpaksa menandatangani pemain import, padahal sebelum ni pemain tempatan yang berada di posisi tersebut. Jadi ini pun salah satu punca yang aku rasa Kedah nampak struggling lah musim ni. Okay, untuk pendapat kau lah, Mek, adakah Aidil Syahrin perlu disalahkan dalam soal prestasi Kedah sekarang ni?
Itu cakap tadi. Aku ada betul. Kita tak boleh salahkan. Mungkin keputusan Aidil Syahrin mungkin dipengaruhi juga daripada pengurusan. Tapi disebabkan aku rasa bajet pasukan pun sebelum ni pun ada yang mengatakan bajet musim lepas 30 juta. Lepas tu tiba-tiba sekarang 22 juta. Aku rasa itu antara penyebab jugalah kenapa pemain banyak so-called core players keluar berpindah lah. Berpindah ke Sabah. Satu lagi, kita kena tengok Aidil Syahrin dibawa menggantikan Tan Cheng Ho untuk ada satu falsafah. Mungkin ada part di situ kita boleh question dia. Tetapi macam mana pula dengan persiapan dia untuk mempersiapkan pemain yang baru? Kau punya statement is very good. Last season inilah player yang bawa ke AFC, tapi season ni player tak ada. So taring tu tak ada. Itu berkenaan bajet pasukan. Tak campur lagi macam hilangnya banyak bakat-bakat muda yang gagal untuk menyerlah lagi. Kita tahu Kedah ni antara pengeluar pemain muda yang banyak lah dekat Malaysia ni. Ifo Akmal ada, Akhir Rashid dulu, Amirul Isham, Farhan Roslan, Syafiq Ahmad kan. Tapi sejak macam last season atau season ni, macam Fayyad Zulkifli dengan Fazrul Daniel banyak start. Since that, kau tak banyak tengok banyak lagi lambakan. Dan kebergantungan kepada pemain import ni terlalu digunakan lah. Macam last season diorang pakai satu import Anumataram Singaporean. Aku rasa he's very good. Tapi aku pelik season ni. Mungkin berkenaan bajet juga. Jadi kalau kita nak salahkan Aidil Syahrin 100%, dia buat kerja baik last season. Tapi season ni, macam aku cakap, rombak kebesar-besaran dan the half season, mestilah ada efek dia kan. Aku rasa tak wajar lah kalau nak salahkan Aidil untuk masalah Kedah sekarang ni, macam Amir cakap tadi. Sebab dia tak ada pilihan, yeah, selain menggunakan sumber yang beliau ada sekarang ni. Jadi yelah, aku faham. Selalunya ketua jurulatih adalah individu pertama yang akan dipersalahkan kalau pasukan tu tidak bermain baik. Tapi dia juga perlu diberi, orang kata macam tools lah untuk pemain-pemain yang dia nak untuk menjalankan taktikal ataupun tanggungjawab di atas padang. So itu pandangan aku lah. Okey, baru-baru ni pihak pengurusan Kedah ada berjumpa dengan penyokong. Apa yang perlu diperbaiki oleh pihak pengurusan selepas perjumpaan tersebut? Mungkin aku jawab dululah. Apa yang aku dengar hasil daripada perbincangan tersebut, tiada KPI katanya. Kalau tiada KPI, macam mana kita nak tahu apa yang perlu dicapai musim? Tiada KPI itu daripada pengurusan. Ini aku dengar lah. So jadi penyokong question lah, macam kalau tiada KPI, apa yang kau mengharapkan pasukan ni untuk capai? Itu nombor satu. Okay. Nombor dua, ini yang bercakap pasal punca rompakan pemain adalah sebab bajet tak cukup. Diturunkan dari 30 juta ke 22 juta. Ini adalah tanggungjawab pengurusan Kedah. Sebab untuk mencari dana. Maksudnya, bila aku cakap pasal mencari dana ni, Kedah ni sebenarnya macam juga setengah pasukan lain mengharapkan dana daripada kerajaan negeri. So maksudnya, kalau kau dapat 22 juta daripada kerajaan negeri, mana usaha ataupun kenapa tak ada tajaan corporate lain lah, tajaan penajaan besar, yang lebih besar daripada swasta ataupun institusi korporat lah. So business model yang boleh menghasilkan kewangan lah. Maksudnya tajaan corporate satu, lepas tu apa business model Kedah yang untuk menambahkan daripada 22 juta tu untuk nambah kepada 30 juta. Macam Selangor, aku difahamkan 30 ke 40% adalah penajaan daripada swasta. So Kedah mungkin tak ada benda ni. Okay. Ada orang kata beli pemain import yang tiada kualiti. Okay. Sebab bajet rendah. Okey, bajet rendah satu hal, tapi masalah paling Dennis Boschelning, aku dapat nama dah. Aku faham bila kau bayar sikit kau akan dapat kualiti yang tidak baik. Tetapi sebenarnya kalau dekat sini bukan isu tu saja. Isu scouting. Okey. Bila kau pergi dekat ejen, bila kau tak ada scout, kau akan pergi dekat ejen dan kau percaya ejen tu 100% dan ejen akan menekan kau. So, kalau kau ada department scouting network yang aku pernah cerita sebelum ni dalam episod sebelum ni dan bersama pasal Selangor, benda yang sama juga. Kau bayar mungkin department tu 3,000 ke 6,000 sebulan untuk staff yang jadi scouting department, kepakaran tu semua, dan kau ada network
di Eropah ataupun di Asia apa, mungkin kau rugi sikit. Tapi daripada kau rugi besar, kau dapat pemain import yang tak bagus, lepas tu kau kena bayar pula pampasan kalau kau nak lepaskan dia. Usually how it works ni, kalau in Malaysia, I mean not particularly, bukan khusus Malaysia kepada tak, kedai. Malaysia tak adalah so, kau network. Bergantung kepada agent saja lah. Agent dan jurulatih. Maksudnya Aidil Syahrin punya network network, dan juga mungkin jurulatih-jurulatih lain ataupun ataupun pengarah teknikal. So maksudnya kalau kau ada scouting network punya department ataupun kau ada department khas, kau boleh check pemain tu bagus ke tidak, ataupun sebenarnya kau boleh cari sendiri pemain. Kau boleh tahu yang okay, kita boleh dapat pemain ni, dia raw talent, dia boleh main, at the same time murah, tak mahal. Tapi bila kita pergi dengan agent, agent akan tekan kau. And kau tak tahu pun sebenarnya pemain tu bagus atau tidak. Kau bergantung kepada apa resources yang kau ada. So ini kelemahan yang ada pada setiap pasukan di Malaysia, yang mengharapkan kepada ketua jurulatih, agent dan juga pengarah teknikal. Maksudnya dia punya network tu tak besar, kan? So kalau kau ada scouting network yang fokus kepada untuk scout pemain import dan pemain tempatan, itu akan jadi lebih baik. Sebab tu bila kita cakap pasal bajet 22 juta, bagi aku kau boleh dapat pemain import yang kualiti. Tapi kau kena carilah. Kau tak boleh mengharap macam, okay, 5 ejen datang kat aku. Oh, ni. Tak boleh. Kau sendiri kena identify. Bukan ejen tu bagi pilihan kat kau. So, bagi aku, of course, kalau kau bayar dengan lebih besar, aku dan aku percaya macam pemain macam Bergson, Forestieri tu dibayar dengan gaji yang besar. Kalau kau ada bajet tu, boleh lah. Tapi kau tak ada bajet tu. And aku bagi contoh Jordan Ayambila yang bermain di Selangor sebelum ni dan pindah ke Amerika Syarikat. Jordan Ayambila tu gaji dia lebih rendah daripada pemain tempatan di Malaysia yang dapat daripada Accra Lions di benua Afrika. Bayangkan, kau boleh dapat seorang left back yang bagus. Kita tahu left back tu bagus dan dia pergi ke US lepas tu. So sebenarnya kau boleh dapat, tapi kau kena network, kau kena kuat, kau kena identify dan kau kena invest sikit. Kepada kau kena tukar approach kau lah sebenarnya. Sebenarnya dan approach ni biasa di Eropah. Cuma dekat Liga Malaysia ataupun Liga Southeast Asia ni, kita rasa macam scouting ni pembaziran. Itu yang kita, mungkin JDT, okey lah, JDT dia punya pengarah teknikal, lepas tu dia pun ada dia punya network, TMJ punya network, semua kan. Network dia lebih baik lah orang kata kan. Dan dia orang ada scouting department, tak salah aku. Jadi, dan kau bayangkan kan, ni lagi satu eh. Dengan scouting department, dengan data pun kau boleh buat silap bila ambil pemain. Kau bayangkan kalau tak ada data, tak ada scouting. Kau tengok macam, aku bagi contoh macam Arsenal ke Manchester United bila sign player. Itu ada data, ada scouting department tu. Dan flop. Kau pemain tu flop juga. Kau bayangkan kalau tak ada langsung. Jadi kat situ korang kena fikirlah eh. Okay, walaupun ini Amir dah cerita tadilah. Amir kata CEO, Presiden kata kemerosotan permainan adalah bukan berpunca dari masalah gaji. Jadi, tapi aku nak ingatkan lah, namun benda ni pengurusan kena berhati-hati. Bukan sebab apa, bila sentiasa ada masalah gaji, pemain pun tak nak datang, pemain pun tak nak kekal. Kalau aku jadi pemain, tahun lepas ada masalah gaji, tahun ni aku nak kekal. Jadi benda tu pun kena berhati-hati lah bagi sebab aku. Sebab diorang ni pun kadang-kadang, salah satu lagi pada zaman sekarang ni, diorang banyak post-post kan. So, kita dapat tahu few players yang post dekat IG story dia. So kita tahu lah bunyi bunyi sinikal. So kita tahu lah ada masalah gaji. Aku rasa every season juga, walaupun Kedah ni tim yang besar, tapi kita ada kedengaran, ada kedengaran tapi isu tu. Dah di selesailah, dah diselesaikan.